5 minit pertama movie ni kan, aku dah merasakan yang filem ini setanding dengan filem Thor Ragnarok. What's up guys, semoga apa sahaja permintaan doa kita kepada Tuhan dimakbulkan suatu hari nanti, amin. Untuk yang belum kenali lagi, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie, dan kali ini aku akan review filem Thor Love and Thunder ataupun Thor 4. Filem ini antara filem top 10 yang paling aku nantikan untuk tahun 2022. Berjaya ke tak Taika Waititi hasilkan filem Thor yang best seperti Thor Ragnarok? Kejap lagi aku akan ulas, okey? Korang kena layan sampai habis video aku ni, sebab kat hujungnya nanti aku akan bagi rate untuk movie ni, okey? Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Jomlah guys, kita layan kejap ringkasan cerita ataupun sinopsis dalam movie ni, okey? Jom! Thor Love and Thunder merupakan filem bergenre action, adventure dan komedi hasil sentuhan daripada Taika Waititi. Filem ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Kristen Bell dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Thor Love and Thunder mengisahkan kehidupan Thor, memulakan perjalanan setelah fasa apa yang pernah dilalui untuk mencari kedamaian dalaman. Walau bagaimanapun, kehidupannya diganggu oleh Gorr, seorang pembunuh di galaksi bagi menghapuskan Tuhan. Untuk menghadapi rintangan bagi menentang Gorr, Thor meminta bantuan rakan-rakan dan bekas kekasihnya iaitu Jen yang kini ada kekuatan tersendiri. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang best dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, lakonan watak jahat yang menarik. Satu-satunya watak yang aku tertarik adalah watak penjahat dalam filem ini, iaitu Gorr. Watak jahat yang dilakonkan oleh Kristen Bell. 5 minit yang pertama kan, aku dah mula merasakan yang filem ini mesti gempak dengan watak villain yang disajikan. Tetapi akhirnya aku silap, tak seperti yang dijangkakan. Aku sebenarnya terpesona setiap kali Kristen Bell muncul dalam filem ini, tetapi itulah, sayang sangat sebab dia tak banyak pun dalam filem ini. Kejap je, sia-sia je bakat yang dia ada tapi tidak dikembangkan. Namun aku tetap hargai lakonan dia dalam filem ini, dan watak dia antara yang memberi impak kepada movie ini. Yang kedua, kreativiti dalam penyampaian. Ada beberapa part dalam filem ini yang aku tengok ada sajian yang segar dan kreatif. Ada tapi tak banyak lah, okey. Beberapa scene menarik nampak colourful dan ada yang black and white. Walaupun ialah bolehlah nampak part CGI-nya yang ada kalanya agak kurang untuk standard filem Marvel. Kalau korang pernah menonton filem arahan Taika Waititi, mesti korang tahu cara penyampaian dia macam mana kan? Namun aku percaya tak semua boleh menerima perkara tersebut. Standard lah kan, ada yang suka, ada yang tak suka kan? Jomlah guys, kita tengok pula apa yang aku rasa personally kurang sikit dalam movie ni, okey? Jom! Yang pertama, terlalu banyak komedi yang tidak perlu. Thor Love and Thunder cuba meneroka tema cinta serta kehilangan sambil memperkenalkan Mighty Thor dan meletakkan Thor dalam perjalanan mengenal diri. Tapi malangnya ianya kurang berfungsi kerana langkah cerita yang tergesa-gesa dan terlalu banyak jenaka yang tidak lucu. Filem ini pada aku gagal memenuhi jangkauan sequel yang hebat. Pengarahnya terlalu bergantung pada jenaka yang tidak perlu, berulang-ulang dan kebudak-budakan. Aku rasa jenakanya perlu dikurangkan dan kadang-kala terasa tidak sesuai untuk beberapa adegan. A few moments later. Bingitlah bunyi kambing tu banyak kali, sekali dua cukup lah kan? Ianya sekaligus menyebabkan filem ini serba tak kena. Thor macam bukan Thor yang sebelumnya. Hubungan Thor dengan Jen pun berbeza dengan filem yang sebelumnya. Watak Thor dijadikan komedi menyebabkan watak tersebut hilang momen wow-nya.
Yang kedua, kurang pengembangan cerita. Filem ini mempunyai jalan cerita yang mudah tetapi tidak dibangunkan langsung. Aksi terlalu pendek, tidak banyak pengembangan karakter dan nada yang tidak konsisten. Ketiadaan pengisian yang bagus menyebabkan filem ini terasa agak kosong. Plot filem yang agak pelik dan cetek melihatkan pelakon-pelakon yang sebenarnya berbakat disia-siakan. Ada juga beberapa dialog yang kurang kena, penyampaian beberapa babak penting tidak dihaluskan, pengembangan watak terutamanya watak Jen dan Gol tidak cukup dan terlalu pantas, banyak persoalan tidak terjawab, plot terasa sesat dan banyak lagi kekurangan lain dalam bentuk penulisan filem. Macam terasa banyak pula scene yang dipotong kan, entahlah. Yang ketiga, ending yang kurang impak. Ending dia kan, aduhai, dah macam filem kanak-kanak pula aku tengok. Kalau kau boleh bagi kuasa ke orang, kenapa baru pertama kali kau buat? Kenapa sebelum ni kau tak pernah bantu penduduk planet kau bagi kuasa untuk tentang musuh? Bagi kawan-kawan Avengers kau kuasa pun tak pernah kan? Tak adalah nampak dia tak tahu pun boleh share power dengan orang ke tak kan? Aku tengok yakin je dia bagi kau orang. Dahlah ending ke anak-anak kan? Kadang-kadang terasa filem ini hanyalah parodi untuk keseluruhan filem Thor. Filem Marvel ni kan aku tengok makin lama makin tak best lah. Tak ada idea dah kot. Mana pergi kehebatan filem Marvel sebelum-sebelum ni eh? Last yang best tu pun Spider-Man No Way Home. Selepas itu tak berapa syok. Jomlah guys tengok berapa aku nak rate untuk Mubino, okey? Jom. So guys, macam mana dengan rating yang aku bagi? Korang yang dah tonton setuju tak? Kalau tak setuju, tak ada masalah untuk korang share pendapat korang kat ruangan komen kat bawah, okay? Just macam biasa, respect each other. Secara keseluruhannya, filem ini membosankan. Tiada plot sebenar, komedi yang tak perlu dan aku tak syorkan untuk korang menonton. Tapi kalau korang nak bazirkan duit korang, terpulanglah. Itu sahaja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Boom!